hasil lengkap semifinal, dan draw final, Hong Kong Open 2024. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie harus kalah dari pemain Cina, Lei Lanxi, dengan skor 9-21, 21-12, dan 17-21 dalam durasi 1 jam 9 menit. Di semifinal lainnya, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 9-21 dan 19-21 dalam durasi 42 menit. Di final tunggal putra, Lei Lanxi akan melawan Victor Axelsen. Rekor pertemuan 0-0. Pertandingan final tunggal putra merupakan partai terakhir dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di semifinal tunggal putri, Han Yu berhasil menang atas pemain Thailand, Pornpawe Chochuong, dengan skor 22-20 dan 21-10 dalam durasi 42 menit. Di semifinal tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 22-20, 21-23, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 15 menit. Kemudian di babak final, Putri KW akan melawan pemain Cina, Han Yu. Rekor pertemuan 0-3 untuk keunggulan Han Yu. Pertandingan final tunggal putri merupakan partai ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di semifinal ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin, dengan skor 21-23, 21-15, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di semifinal ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, akan melawan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Pertandingan final ganda putra merupakan partai kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di semifinal ganda campuran, Feng Yanzhe, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toh E Wei, dengan skor 21-14 dan 23-21 dalam durasi 56 menit. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil menang atas pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Teng Suet, dengan skor 21-12 dan 21-6 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di partai final ganda campuran, Feng Yanzhe, Huang Dongping, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan 7-1. Di semifinal ganda putri, Liu Zhengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim So-yong, Kong Hee-yong, dengan skor 21-12, 18-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 18 menit. Di semifinal ganda putri, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, berhasil mengalahkan unggulan pertama, Baek Hana, Lee So-hee, dengan skor 22-20, 17-21, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak final, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, akan melawan Liu Zhengshu, Tan Ning. Rekor pertemuan 2-4 untuk keunggulan Liu Zhengshu, Tan Ning.